Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku, di video kali ini saya mau membagikan cara bermain di aplikasi Free Bitcoin Cash. Ini aplikasi penghasil Free Bitcoin Cash ya bosku, bukan Bitcoinnya. Dan di sini triknya gampang banget bosku, trik mainnya. Oke, sebelum saya lanjut, ada baiknya di subscribe dulu dan klik tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak terus video ini, jangan di skip. Oke, triknya ada di urutan paling atas ini bosku, yang warna kuning. Oke, nah di sini cara kerjanya kita hanya spin dan setiap 1 jam sekali kita mendapatkan spin ya bosku. Oke, di sini ada 3 kolom ya bosku. Yang pertama itu lambang bitcoinnya ada 4, dan yang kolom kedua lambang bitcoinnya ada 1, dan yang kolom ketiga nggak ada lambang bitcoinnya. Ya, spin. Jadi triknya seperti ini bosku. Oke, ini spin saya berhenti di angka 20. Jadi kalau berhenti di angka 20, kalian jangan klaim kalian spin lagi. Spin lagi. Spin lagi. Nah, sekarang berhenti di lambang Bitcoin ya bosku, otomatis spin kita pindah ke atas, pindah ke kolom nomor 2. Kalau misalkan nanti spin kalian habis, berarti kalian harus nonton video dulu atau nonton iklan. Jadi seperti ini. Oke, setelah itu kalian spin lagi. Ini lambang Bitcoinnya tinggal 3 lagi bosku. Yang 2, yang 1 sudah kena. Iklan terus. Oke, kalian spin terus. Ini waktunya sudah habis bosku. Jadi intinya bermain di aplikasi ini, jika spin kalian berhenti di lambang Bitcoin, otomatis kolomnya itu pindah ke nomor 2 bosku. Jika nomor 2 kalian spin sampai berhenti di lambang Bitcoin nomor 2 ini yang warna kuning ini, ke kolom nomor 2 itu kan satoshinya lebih banyak bosku. Jangan langsung kalian klaim, kalian spin terus sampai spin kalian itu berhenti di lambang Bitcoin. Setelah berhenti di lambang Bitcoin warna kuning ini bosku, itu otomatis pindah ke kolom nomor 1 bosku. Itu di kolom nomor 1 satoshinya lebih banyak, kan lumayan bosku. Oke, saya klaim saja dulu. Saya klaim saya mendapatkan 160 satoshi. Nah, dan yang bonus ini klaim juga bosku, ini spin juga. Jadi tentunya seperti ini, kita nonton iklan dulu. Klaim. Nah, ini spin juga ya bosku, spin juga. Oke, saya mendapatkan 102. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk melakukan withdrawnya, kalian klik kontrol panel ini. Untuk melakukan withdrawnya, ini otomatis masuk ke Indodax sendiri ya bosku, setiap hari Selasa, dan minimal itu harus mempunyai 10.000 satoshi baru bisa masuk ke akun Indodax kita. Coba main aplikasi ini bosku, ikuti trik ini supaya kalian nanti mendapatkan satoshi lebih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.